cantik dan matur. Bahkan lihat Faye mencoba untuk cover terjun keluar ke wobok. Wobok cover pegang kali dapatkan. Di kontak. Sudah mulai jalan-jalan Phoenix-nya, masih ada retribution ditarik begitu saja. Berdarah strike yang tidak terkena. Serafinnya Dove Dragon dikeluarkan, tapi lihat tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Terrace-nya. Dari Serafinnya juga harus mengincar karena belakang terasan lagi kombonya. Si body of skill dilakukan dari sang raja, menghilangkan 3, bahkan 4 pasang one more hit masih bisa survive. Oh my god, oh my walai. Dan Natalia-nya juga keluar untuk menuju kematian dirinya sendiri. Dulu, kenapa jadi dulu? Ya sudah banget. Tapi di sisi sana ada Rina sih. Dan di arah bottom lane. One by one situation. Oh, Rina dari Marco sudah mulai datang. Apakah coba dipasang? Karena didapatkan dan lot didapatkan oleh seorang R7. Dan lihat Albert-nya sekarat, seperempat, digaruh, soliter, hilang. Dan Lemon mencoba untuk mendapatkan seorang di sini. Ya ampun, Marcia masih bisa kabur. Tukar, tempatkan. Quick scope dari seorang Finn yang kedua kalinya. Oh my god, tukang somai kecebur God. Oh my god, kali ini Finn lihat dengan kekerannya kali 3 berhasil menumbangkan seorang Mars. Kan Lemon pun masih ada 2 per HP lagi. Oke, super minion salah, 3 player hilang. Ini pencar untuk lebaran Kiyoshi. Mau coba dipasang, minion sudah mulai masuk. Dan lihat, Amerigo akan mengukir sejarah. Masih dihindari oleh seorang Finn. Selimoy mau ditumpangi, dan didapatkan. Masih bisa bertahan hidup. Selimoy untuk mundur kali di Papolong. Dan lihat, Finn-nya masih hidup kali ini. Finn-nya pun masih bisa bertahan. Web minion habis, masih bisa bertahan dan shutdown. Shelly Boy pun harus menghilang. Tapi web minion kembali hadir. Albert dan Sin harus berjibaku untuk bisa mempertahankan. Masih bisa mendapatkan web minionnya. Tapi untuk Sin, Sin-nya bisa sudah tumpah. Tersisa Albert seorang diri. Dan lihat, Albert cuma tumpah. Tersisa seorang Albert. Apakah Albert mampu mempertahankan? Ratanya kali ini minion udah mulai masuk. Super minion di arah belakang. Albert gak bisa bertahan. Albert seorang diri. Memberikannya bayi alien. Masih ada crossbow of death. Terjatuh. No, masih bertahan dari seorang Albert. Benar sekali, bahkan Leo Murphy-nya yang jadi korban. Satu web minion kembali hadir. Dua orang ini bisa gak mendapatkan atau jangan-jangan malah menjadi korban. Ini udah ada lihat satu minion yang udah mulai masuk. Ya. Amat langsung fokus, masih ada Winter Trachet. Udah pun juga. Amat harusnya. Oh Amat sampai alien mampu mempertahankan Best Anarchy Jose. Kita harus ingat, ini adalah Evolve Lord. Oke, tapi lihat di sana Albert mendeteksi secara maskuy. Mundur ke arah belakang. Oh no. Damage telah dikeluarkan. Heavy crossbow dikati oleh Choskar. Tapi lihat maskuy membuat R7 sekarang tempat tembak R7 untuk TikTok. Immortality-nya hilang. Masih ada cross altar. Untuk terakhir sampai terlihat tembakan. R7 still tertik dan maskuy. Wobok combo combro. Double kill. Looking for triple kill. Dan bahkan looking for maniac. Dari sini Jaskar tertakedown. Ini bencana untuk tim Ion Peta. Terpick off di awal team fight dan bahkan lihat Faye mencoba untuk cover terus keluar ke wobok. Combo combro pegang kali dapatkan. Lihat 3 hampir hilang. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mendapatkan satu buah turret yang hilang dan objek di game berjuang belakang. Ersana mencoba bertahan. Petrify Save the Day. Kimi mencoba bertahan. Dan di sini pasti coba ada di garis depan dan gak bisa berbuat banyak lagi. Satu kali karukan dari seorang Albert merupakan seorang saat yang kali ini akan terjadi wipeout. Boots versus everybody dan ternyata water kill from Dead End from Bogor. Ya, tapi nah, ini biar bisa aja nahan dulu nih. Ini bisa aja nih. Tarik lagi dong, what are you doing? Ini so insane, ini benar-benar gila. Apa yang dilakukan oleh Finn? Badar-badar gak masuk akal. Semua yang dia lakukan berhasil untuk menarik siapapun pemain dari Onyx Esports. Tapi sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan langsung karena PES yang dimiliki oleh Onyx Esports. Di mana sekarang lognya udah mulai masuk, ada Sanguine Claw sepertinya. Apakah itu bisa? Gada lagi, again and again, Finn. Unggulan atas Turtles dari tim RRQ. Dilepaskan Lemon di depan sana, Dark Knight telah dikeluarkan. Dan bahkan Lemon, satu buah pelatihan, Flicker Wind.
Florian Kaya berhasil mendapatkan semua. Atlas pasal lane dan Pankan berhasil mendapatkan satu. Double kill looking for triple kill. Dan ternyata diambil oleh R7. Kali ini. Yes, bermain dengan super agresif pastinya ya. Dan juga mereka punya single target block yang gak bisa dilepas mudah dengan suppress dari Fanto. Oh, Majiman yang with flicker batang. Ivan berhasil didapatkan. Ground defensive dari Cepilipin sudah hilang. Fokus ke belakang. Servant memory. Mistik-mistik keluarkan tapi Lord masih bergerak dan hilang begitu saja Soto. Double kill. Looking for triple kill. Immortality masih dapatkan para pemain Cepilipin. Mereka kehilangan tiga. Ini bencana untuk Filipina. Bird kali ini menunjukkan keahlian yang bermain Benedetta. Iya, dan bahkan meskipun Lordnya masih bisa ditemukan oleh RGBH. Tapi lihat dari semua wave minionnya. Di kontennya Tony Lamb juga ada belakang. Clear minion again dari seorang Albert. Lihat macam ada Mystic Field is hard point. Komplit. No base to rest pasif. Terbatum lane. Pasif dikeluarkan oleh seorang Limbo. Feral Rosek ternyata satu membuat talinya gagal. Dibalikan kembali keadaannya. Skalar trigger disiplin dari segi. Blasting duetnya belum ada. Dan diving ke dalam. Blasting duet. Cross Skalar. Berhasil memporak-porandakan para pemain dari Sima Aura Fire. Cair. Shadow Kill. Bahkan Aura Fire. Gila tiga pemainnya. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Wah, Fame sang kapten dari sang raja. Bisa dapetin tiga pemain langsung. Dan Hai kali ini bakal dikejar juga. Mau dipaksa sepertinya, Bang. Fan judgment. Yang sebenarnya kalau mereka nyulik satu target yang gak maksimal, ini bakal kalah dari segi teamfightnya. Oke, dan aku akan sedikit bingung gak kali ini lihat flicker ke arah depan. Luka bakal coba ditangkap. Feral Extract telah terdeteksi posisi dari seorang Aboy. Tapi lihat Pawlowski menjadi cover yang sangat luar biasa mahal. Dan Finn di depan sana membalikkan keadaan. On play by Finn! Oh my God! 1 juta IQ membuat Finn membalikkan kembali keadaan. What a on play from Finn. Itu kayaknya otak-otak kayak gue yang cuma makan ciki makan nyampe begitu pikirnya. SP hanya saja sekarang bagian depan klaptesinya. Masih satu yang bisa menghalau dan juga pergerakan dari Lord yang udah melewati kembali depan. Dan Super Paco. Super Iron Hook menyelesaikan semuanya. Mencoba untuk bisa bertahan tapi AP Brand kehilangan DPS-nya. Kita bisa melihat inner tarik Gerato pun sudah berhasil dimiliki oleh Vegatron Alpha. Cetak menjaga rata yang ketiga tapi Farnstrong. Buset dah itu Kenya. Kenya baju ke bagian belakang. Membuat Farnstrong tidak sempat lagi. Untuk mengeluarkan ke arah satu Rocket Drive. Mengeluarkan lagi ke arah satu Feather Extract. Namun sekarang pertempuran yang mereka semua dipukul mundur. Fluffy-nya langsung ditarik ke masker dan area pertahanan yang dimiliki oleh Vegatron Alpha. Karena sekarang ada 1, 2, 3 player dari Evo's Legend lejak. Acak-acak para pasukan dan Dewa United. Tersisa Lanaya seorang diri tak ada yang menemani. Dan lihat para pasukan dari Big Zone Alpha. Setelah mereka melakukan clear Sorizo Karamitle, itu tandanya genderang perang akan berbunyi. Tapi untuk Super Ken yang berada di bagian tengah berusaha untuk bisa kebadanin rekan-rekannya. Super Finn mencari celah di bagian belakang. Wajah pemblinker dan juga udah ada Blazing Band dari Super Mencoba untuk bisa mengatakan DP ke arah beberapa pemain. Tapi base-nya 3-0, 3-0 all Indonesia. Dan kedepannya kalau emang gue pede dan gue bisa bersaing di competitive scene-nya, gue bakal terjun jadi player RRQ nantinya, guys. Jadi ditunggu aja dan gue harap kalian tetap support keputusan gue. Thank you, guys.